Dari empatan Dominic dan memerlukan fokus tangkapan yang akhirnya kemas daripada penjaga gol UiTM Muhammad Azfar Arif. Satu antaran lintang, ada peluang untuk Terengganu. Faiz Nasir masih lagi peluang untuk Terengganu menyamakan kedudukan. Bahaya UiTM. Victor Nerano hampir-hampir Terengganu. Untuk sekali lagi Sadani mendapatkan gol penyamaan di sini. Belakang Ivan Kala untuk Kopi Rizky menjadi ruang, lepaskan sepakan. Peluang kali ini untuk Pahal melakukan jaringan yang pertama. Muslim Ahmad. Pemain pertahanan yang naik ke atas berjaya untuk meletakkan diri selaku penjaring gol. Kedudukan yang cukup-cukup baik untuk Pahang dan juga Muslim ketika ini. Dalam keadaan yang cukup tenang, dia menyempurnakan peluang itu. Itulah antara watak yang penting. Ini pula ruang untuk UiTM. 2-1 Victor Nerano. Menit ke-60 ini, serbuan demi serbuan dan lambungan tidak offside Victor Nerano, dan ledakan volinya menewaskan penjaga gol Terengganu Muhammad Syamirza Yusof. 2-1 Terengganu ketinggalan sekali lagi di tangan UiTM. Dari Fedik Bulo, tangkapan kurang kemah dari Helmi dan jaringan berjaya dihasilkan oleh Raspopovic. Kesilapan penjaga gol terus dimanfaatkan oleh Raspopovic untuk memasukkan jaringan penyamaan buat Falda United. Tak berat ke sebelah kiri pintu gol. Safawi! Saya baru saja memperkatakan tentang kedudukan Farizal Harun yang memilih untuk lebih ke sebelah kiri. Dari jaringan yang kedua, Farizal tidak berganjak. Safawi yang bergembira. 2-0. Untuk Johor Darul Ta'zim. Tandukan gol kedua. Leandro Dos Santos. Ada kalanya, kadang kalanya negatif, tetapi banyak watak-watak positif seperti baru saja dia menjaringkan gol kedua minit ke-87 ini. Itu yang kita dapat lihat. Bila kita tak ada pemain, itu bukan senang. Mungkin di sini akan berbeza Romeo Morales. Akhirnya memecah kebutuhan untuk meletakkan Melaka di depan. Mudah dari Morales menolak bola masuk ketika Kalamullah sudah pun tertewas. Ada pada kedudukan onside dalam kawasan penalti dari Diogo, dapat daun lepas. Dan untuk Gonzalo Cabrera, mudah bagi gol yang keempat. Diogo menjadi arkitek. Cabrera menjudahkan dengan sempurna untuk Benjamin Mora dan anak-anak buahnya tambah selesa. Pada Diogo, dari Diogo dan Ramadan Saifullah, peluang jaringan yang kelima. Kegagalan Farizal Harun terus dihukum. Untuk Harimau Selatan berpesta lagi. Pendingnya tidak memberikan JDT apa yang mereka mahukan. Ramadan Saifullah! Wow! Jaringan yang keenam. Luar biasa dari Ramadan Saifullah. Ayat untuk Kipre, peluang untuk Kipre! Akhirnya Cece Kipre berjaya bawa Kedah sekali lagi mendalui. Ringan yang cukup baik, dia menyempurnakan. Di ruang rebatan Jarel Fikri, gol! Gol kelima pribadi. Sedikit leka barangkali, tetapi ketajaman yang dimiliki oleh Syarel Fikri.